Hancur ya anak-anak, kita buka kertas ni. Teruskan usahamu, pasti percaya. Lemon pecul. Hambar. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Intan Syahizati. So guys, Intan dah lama dah tak buat video rasanya. Dalam sebulan lebih tak silap Intan. Lemon pecul. Okay, so hari ni Intan kembali dengan gaji YouTube, iaitu daripada Google AdSense. Ta-da! Okay, so sini Intan tutup lah sebab sini alamat rumah Intan. Kan ada je yang menghantar rumbungan. Okay, so Google AdSense ni, kalau siapa yang dapat surat daripada Google AdSense ni memang melompat-lompat. Ha, tapi Intan tak ada dah sampai melompat. Intan macam alhamdulillah macam tu. Ha. Semua orang menunggu surat AdSense tau kalau channel dia dah monetize. Tapi Intan tak menunggu. Sebab apa? Sebab Intan tahu lamanya surat ni sampai. Kadang-kadang ambil masa 2 bulan, ada yang 4 bulan. So menunggu itu adalah sesuatu yang amat perit, okey? Perit, okey. So Intan tak menunggu dan tutup dia sampai depan rumah. So begitulah ceritanya. Okay, so dalam surat ni dia ada nombor PIN yang mana kita kena masukkan dalam account Google AdSense kita, dan kita boleh claim lah duit YouTube. Kita boleh tengok duit YouTube kita ada berapa semua. So yeah, channel Intan dah monetize guys. Kalau korang perasan dah ada iklan dekat channel Intan, so korang janganlah skip. Ha, kalau korang nak Intan buat giveaway apa semua, so korang jangan skip iklan. Alright. Ha. Okay, sebelum Intan buka surat daripada Google AdSense ni, Intan nak cerita serba sedikit tentang journey YouTube Intan. Okay, sebenarnya Intan bermula pada 28 hari bulan 10, macam dalam area tu lah, 27, 28, 29, macam tu. Intan tak ingat hari, tarikh. Okay. So waktu tu sebenarnya waktu time PKP. Okay, time PKP ni biasalah orang bosan-bosan kan. Sebenarnya sebelum ni Intan teringin juga nak buat YouTube, tapi cumanya almaklum lah, niat di hati tetapi tidak melakukannya, macam tu. So Intan tak buat pun, just macam niat je lah nak buat kan. So pada 20 hari 10, Intan beli handphone baru tau. Intan beli iPhone waktu tu. Dan yelah, kalau ada iPhone baru, baru kita ada semangat nak buat video kan. Sebab kamera semua okay. Ha. So, time tu dah start Intan buat YouTube. Dan pada 28 hari 10 tu, kalau korang boleh, kalau korang tengok dekat Intan punya video first. Okay, kita dah ada lama dah account YouTube ni. Cumanya kalau macam video yang betul-betul first bagi Intan, yang Intan unboxing ring light, tripod. Ha. Kalau korang tengok dekat video tu, fail. Maksudnya macam lighting tak ada. Lepas tu dengan handphone pun main letak je dekat kerusi. Lepas tu dengan cakap pun lambat. Macam tu lah. Biasalah sebab mula-mula kan. Mula-mula ni kita tak dapat lagi rentak macam mana kita nak shoot video, nak edit video apa semua. Sebab tu dia macam hambar sikit. So itulah startnya Intan buat YouTube. Dan pada 25 hari bulan 8, channel Intan dah monetize. 25 hari bulan 8 channel Intan dah monetize. Kalau korang nak tahu, hari-hari tau, setiap kali Intan buat video, hari-hari Intan akan tengok berapa watch hour tu. Sebab nak tunggu watch hour tu lama betul. So siapa yang buat YouTube ni dia akan faham lah struggle ni nak dapatkan 4,000 watch hour tu. So lepas ni kita akan beritahu lah apa syarat YouTube untuk kita dapatkan duit daripada YouTube. Macam mana kita nak monetize channel kita tu, nanti kita akan cerita sekejap lagi. Kita akan cerita ringkas tapi padat. Okay, so pada 20, eh bukan, pada 14 hari bulan 10, Intan dapat surat ni. So dalam 2 bulan, dalam sebulan lebih jugalah surat ni sampai. Macam tu. So itulah sebesar sedikit. Okay, Intan masuk kepada cabaran. Cabaran nak buat YouTube ni. Okay, first sekali kalau pasal kebanyakan orang takut apa ni, kawan-kawan tak ada orang support, ada orang ejek macam tu kan. Takat ni memanglah ada benda-benda negatif tu kan, tapi bagi Intan kebanyakannya ramai yang support. Alhamdulillah, kawan-kawan pun semua okey kan. Kalau tak ada video lagi lah dia orang macam bila nak ada video macam tu kan. So kita lagi lah semangat nak buat video. Alhamdulillah. So kalau ada benda-benda negatif pun ingatlah, ingat kalau nak berjaya ni satu je tips dia. Ambil yang positif,
Hiraukan yang negatif. Ha, kalau negatif tu macam boleh kita apa perbaiki, kita ambil. Tapi kalau benda tu macam merosakkan, memburukkan, melemahkan lagi semangat kita, hiraukan dia. So tu tips untuk berjaya, okey. Kita perbetulkan badan kita, eh, rasa macam sengit begitu. Okey, so itulah. Eh. Laptop pula berbunyi. Okey, so itulah tipsnya. So korang kena belajar lagi, belajar untuk buat YouTube macam mana nak edit video. Sebab Intan pun tak pandai sangat, still belajar lagi. So daripada segi masa, kekangan masa itu pasti. Sebab nak buat video ni, masa, tenaga, lepas macam mana nak edit. Kita tengok satu video tu macam peh, macam tu je kan kita tengok. Sejam pula. Dalam 10 minit kan. Kita tengok macam simple je 8 minit. Tapi nak menghasilkan video 8 minit tu memang susah ya anak-anak. Ha, kita kena set up lagi. Kena fikir konten lagi. Lepas tu kita nak edit lagi. Lepas tu macam-macam lah, kita letak lagu lagi. Memang mengambil masa yang lama. Ha, dengan kerja-kerja kita yang lain lagi. Ya, memang sesuatu yang mencabar. Tapi tidak mengapa. Ha, lama-lama, kalau kita dah biasa buat benda tu, kita akan rasa macam seronok, ha, minat. So itulah dia. Kalau korang minat, korang just buat. Hiraukan apa orang kata. Manage masa betul-betul. Just do it, okay? Jangan dengar apa yang orang cakap. Ambil yang positif sahaja. Dapat tak dapat? Okay. So itulah, Intan tak tahu lagi nak cerita apa jenis Intan pasal YouTube. Sebab alhamdulillah, bagi Intan, Intan memang, bagi Intan kalau benda tu Intan rasa betul, Intan akan buat. Intan tak dengar cakap orang. Yelah, kadang-kadang kalau orang bagi pendapat, kita ambil. Tapi kalau ada benda-benda yang buruk tu, Intan hiraukan je. Sebab Intan tak suka mencampur adukkan apa ni, benda-benda yang macam boleh lemahkan semangat kita apa semua kan. Intan tak suka. So Intan biarkan je. Okay, ambil yang positif saja. Okay, so itulah. Dan kalau korang nak tahu syarat YouTube, macam mana korang nak dapat gaji, macam mana korang nak jadi YouTube partner program, korang kena lepas dua syarat YouTube. Yang pertama sekali adalah 1000 subscribers. Okay, itu 1000 subscribers. Dan yang kedua adalah 4,000 watch hour, 4,000 jam masa tontonan. Okay, yang tu susah sikit lah sebab yang tu macam kena ramai orang tengok video dan korang kena rajin post video. Ha, yang tu tak apa, korang buat je video, nanti lama-lama benda tu akan naik, confirm. Okay, so bersabarlah ya anak-anak, teruskan usahamu, pasti percaya, macam tu. Okay, so tibalah masanya untuk kita koyak-koyak, eh, kita buka surat Google AdSense ni, kita buka lah ya, yeah. Okay, so ini dia suratnya, jom kita buka. Oops. Oh, oops. Hancur ya anak-anak, kita buka kertas ni. Okay, so yeah, dalam ni ada nombor PIN. So Intan akan masukkan nombor PIN ni dekat dalam Intan punya account Google AdSense. So jom kita tengok. Okay, kita akan letak, Intan akan tunjuk dekat korang Intan punya Google AdSense semua. Okay, so jom. Okay, so kita buka dulu ni account Google AdSense. So first kali kita kena isi nombor PIN. Okay. Selepas isi nombor PIN yang kita dah dapat dekat surat Google AdSense tadi, kita submit. Okay, so dah siap verify identity. Kita dapat tengok berapa total yang kita akan dapat, iaitu $12.08. Dalam dolar, kita tengok dalam Malaysia. So kita convert dulu. Okay, so total dia adalah RM50.04. Ni bukan keseluruhan lagi sebabnya ni baru anggaran saja. Kalau nak tengok yang full, kita kena tengok dekat YouTube Studio. Okay, so kita kena add payment method. So add payment method dia ada dua. Kita transfer je.
masuk dalam akaun bank terus. So untuk dapatkan duit YouTube, kita kena biru tu sampai dekat ujung, iaitu bersamaan dengan 100 USD, dan 100 USD bersamaan dengan RM414.25. Okay guys, so ini YouTube channel Intan, Intan Syahizati, dan kita dah capai 10.2k subscribers. So kita road to 11k subscribers bulan ni, insyaAllah. So bagi yang belum, korang boleh tengok semua video-video Intan dan jangan lupa subscribe. So korang dah tengok gaji YouTube Intan. So itulah, dah tak adalah banyak sangat, tapi Alhamdulillah korang kena teruskan sampai korang boleh dapat gaji yang banyak, dan yang paling penting korang enjoy. Sebab kita baru pemula, so gaji kita besi-besi je, ha, insyaAllah. Kalau korang buat betul-betul sampai korang berjaya, insyaAllah korang boleh dapat yang lagi banyak. So untuk korang yang tengah struggle untuk monetize YouTube korang, teruskan sampai korang dapat hasilnya, okay? So stay tuned for next video. Bye, Assalamualaikum.